lamun jujua dan di bapak turara seni nami dicapikan berikan ibas kini jujahan harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Inilah sebabnya sahabat Yuda, hari ini saya tidak bisa kirim video ya sahabat Yuda. Jaringan internet kalau sudah cuaca mulai dari tadi pagi, pagi tadi bisa, terus hujan redup, hujan berhenti seperti itu terus sahabat Yuda. Ini akhirnya sudah hujan lagi. Itulah sebabnya di sini kalau udah cuaca nggak bagus masuk jaringannya. Tapi kalau untuk memang tahu WhatsApp gitu bisa lah sahabat Yuda. Tapi kalau kirim video internet video kita gitu kan dia loadingnya lama sekali gitu sahabat Yuda, susah sahabat Yuda. Nah hari ini Yuda mau menjawab semua pertanyaan daripada sahabat Yuda semua penasaran. Jadi kan kemarin kan inilah jawaban dari dompet kita yang dapat semalam sahabat Yuda yang emas itu. Jadi setelah itu tahu kalian sahabat Yuda, setelah dapat emas itu dan dompet, saya nggak bisa tidur, tidur gelisah ketakutan. Macam mana ya kalau saya gini sahabat Yuda, seandainya saya ini jatuh barang kayak gini, pasti pun saya udah menangis-nangis pingsan ini dalam hati saya ya sahabat Yuda. Jadi akhirnya pagi-pagi gimana ini bang, aku bilang sama Pak Uda, nggak ada yang nyusul pun, nggak ada yang bertanya-tanya, udah dikasih share pun Facebook kita, alamat kita, aku bilang tidak ada yang merasa kehilangan, saya bilang ya sahabat Yuda. Jadi ayolah kita ke tukang emas. Jadi aku pergi ke tukang emas sahabat Yuda. Ternyata bang, aku bilang ini ada emas saya dapat, coba abang lihat emas apa enggak, saya bilang. Jadi tukang emas, besar kali emas ya kak, katanya. Dia pun pertamanya itu apa senang kali gitu, rezeki kakak kata. Jadi apapun ceritanya kak, kita tes dulu kata tukang emas ya sahabat Yuda. Jadi karena rasa saya pun penasaran emas apa enggaknya, karena memang cantik kali gitu. Jadi akhirnya ini sahabat Yuda, bukan emas tahu kalian, ini lapisan emas yang saya buat itu semalam curiga bertahan emas, karena ini kan kalau di sini dibilang ini ada ini ya sahabat Yuda. Mereknya juga bukan nomor sih, tapi bentuk memang emas 22. Kalau di sini memang emas 22. Gimana lama-lama kita pakai memang agak pucat juga warnanya. Kalau di sini emas 22 seperti itu sahabat Yuda. Kalau emas 24 kalau kita pakai pun setiap hari gitu-gitu aja warnanya gitu, tidak pudar. Tapi kalau emas 22 saya pikir pun memang sih malam ini emas 22 sahabat Yuda. Kalau saya pakai sahabat Yuda memang sama kayak emas. Tahu kalian apa kata tukang emas itu? Kak, ini memang rajin dia mencelupkannya ini. Aha. Pendek. Ini memang rajin dia mencelupkannya ini, Kak. Ini memang lapisan emas. Tukang emas ya sahabat Yuda. Sampai saya gimana ya? Ya dibilang kata apa udah kayaknya enggak emas itu. Kalau emas pasti jerit dia kehilangan di sana katanya. Enggak lah bang, tapi mungkin juga karena ini kayaknya uang belanja. Karena uang belanja pun paling uangnya itu 38.000 lagi duit di dalam. Uangnya pun belum saya sentuh sahabat Yuda. Tengok. Uangnya masih sini semua uang-uangnya. Nah, uang-uangnya itu bakal listrik. Ada juga listriknya itu di dalam kan. Ini memang sisa uang belanja ini kayaknya nampak belum. Tengok siapa nggak terpesona seperti ini sahabat Yuda. Jadi ini ternyata bukan emas. Mungkin tak penonton yang punya. Saya kira saya memang sharekan juga memang sekitar sore ya sahabat Yuda. Ini mungkin pun tahu kalian ya, sahabat Yuda. Sebenarnya mungkin juga orang yang udah nonton ini, tapi malu pula mintanya sama Yuda ya kan. Karena memang ini bukan emas. Ini adalah mentasi. Lapisan emas memang katanya ini. Memang ini mentasi murah, tapi memang ini lebih mahal lagi ini daripada mentasi kata tukang emas. Tahu kalian yang pengalaman saya sampai di rumah saya ceritalah sama kakak saya ya sahabat Yuda. Saya cerita sama kakak saya, kak aku dapat dompet, saya terus nanti bagilah aku ke orang ini. Kalau memang betul-betul emas Yuda,
kalau tidak ada nanti orang yang jemput, terakhirlah aku makan bakso, kata kakak dan semua orang adik-adiknya sobat media, karena katanya kayaknya emas semua, kami semua itu tidak ada yang curiga kalau ini bukan emas, karena ini memang emas. Boleh kenalan aku? Siapa nggak percaya kayak gini? Ini sobat media, kalau saya pakai ini nggak ada yang tahu kalau ini mentasi, jadi saya jadikan aja gelang lah biar nanti kan ih. Makanya nggak ada lagi yang jemput itu sahabat bida, karena udah saya share di Kabupaten Pulau Lawak, Kabupaten Sore, Kabupaten Sore, pokoknya sekitar sini lah ya, komunitas di sini sudah ya saya share, komunitas Sore tidak ada yang menjemput. Ternyata ini orangnya pun mungkin malu menjemput, ah udahlah. Tapi ini katanya kalau kita beli ini sahabat bida, saya tanya tukang emas, ini memang mahal ini. Ini kalau jual memang nggak laku lagi, tapi kalau memang kita beli ini katanya 200 ribuan harganya ini. Ya walaupun seperti ini, nah, udah saya punya gelang soalnya. Walaupun nanti, gimana sahabat bida, nanti komen bi udah ya, kita pakai aja apa enggak ya, nanti dipira orang emas rupanya enggak emas. Ini cuma belinya mahal, tapi kalau untuk diri jualnya aku ini memang ini cuma belinya mahal 200 ribuan ini ya sahabat bida, kata tukang emas ya. Tapi kalau dijual enggak laku lagi lah. Kacau. Saya pun hampir pusing kepala. Sakit kepala aku karena enggak tidur-tidur kan. Sudah terang udah jam 4. Tidur sebentar setengah 5 udah bangun, masak lagi. Saya curiga udah kayak mana ini gitu, pasti entah kayak tulisan nanti entah kan nanti jumpa pula. Saya memang ada komentar sobat bida, ya bida kenapa sih harus tunjukkan video gitu. Saya memang ada betulnya juga kalian bilang ya sobat bida, tapi saya ini merasa bersalah gitu. Kalau saya tidak tunjukkan itu dalam YouTube, dalam video saya, siapa orangnya, kan kasihan orang ini gitu. Kehilangan seberat ini. Ini kalau dijadikan emas ini, seumpamanya emas, ini 10 gram emas sobat bida, 10 gram emas. Bukan gak banyak duitnya gitu. Jadi aku ini serba salah gitu. Kalau gak identitasnya gak ada, macam itulah sebetulnya. Jadi bingung aku kan. Jadi ya betul juga yang sahabat bilang, sahabat-sahabat itu udah bilang, udah kenapa sih harus share di YouTube gitu. Jadi saya pun ada juga misalnya, tapi gak ada juga misalnya di share di YouTube, ada juga enggaknya gitu, karena kasihan juga. Jadi akhir-akhirnya setelah baca komentar sahabat bi udah kenapa saya nanti banyak mengaku, udah gini jantungku, jadi ketakutan gak bisa tidur, jadi ketakutan aksor bi, pokoknya kayak gitu pengalaman. Nah, dan kali kalau kayak gini kata sahabat bi, betul juga, ada juga betulnya, jangan di share lagi di YouTube ya bi udah, dia juga memang ya sahabat bi, tapi entahlah bingung, kalau nggak ada identitas yang gak usah lagi di share, pasti nanti ada yang menjerit-jerit gitu juga, saya baca komen seperti itu ya. Jadi bi udah berterima kasihlah kepada sahabat-sahabat bunda atas nasihat dan saran kalian. Jadi saya blongkan ini, saya bukakan ini supaya kalian tidak penasaran. Ini ternyata bukan emas, ini mentasi sahabat bunda. Ah, mentasi deh. Tapi mentasinya memang mentasi mentasi apa namanya ya, original. ini kita pakai pun tidak gampang luntur gitu sahabat bunda. Oh, itu aja video kita hari ini ya sahabat bida. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat bida. Kita udah pakai gelang pula ini. Tengok sahabat bida kan cantik kan? Nah. Siapa enggak tertipu kayak gini? Lapisan emas ini mentasi original. Cuman karena tangan saya aja hitam. Adik tasnya berobat ya guys. Apa nak ku? Nah itu kan, karena ada wallet itu simpang rumah kita ya saudara. Kita berobatnya di sini aja lah. Ya kan dek?
kenapa kamu tadi nak aku mencret? Iya nak. Ayah sudah siap berobatnya. Dah, simpan situ dah. Yuk. Halo guys, aku makan kali ya guys. Setiap hari aku mencret. Ya kena. Ini dua bikin dek. Dua bungkus katanya. Sini mau ini. Kata satu lagi. Katanya dua bungkus kata dokter itu kalau makan pel ya mak. Iya. Kalau dia sahabat Bida, dia tidak malas makan obat. Tadi aja kan kata dia udah mual kan muntah gitu. Tiga kali aku mencret. Udah berarti 6 kali, 3 kali dia mencret, 3 kali dia mencret sahabat Bida. Jadi udah 6 kali. Ayolah mak, kita obatkan aku. Ayo bawa aku ke dokter katanya berobat. Tapi enggak disuntik. Kalau enggak mau di masuk di tempat di mana? Di dokter Ginting, dokter Deo Gintingnya. Uh-huh. Di ruangannya, ruang periksa. Kalau enggak mau disuntik, kalau mau enggak disuntik. Kalau adik Tasya asal demam sedikit aja, asal ada rasanya sakit, langsung enggak mau dan enggak berobat itu sahabat Bida. Nanti ini, Mak. Beda kali kalau satu yang ini. Kalau si Menda si Jeng enggak ya, kalau ini enggak bisa enggak diobatkan, harus diobatkan. Dia makan obat pun enggak malas. Karena aku suka. Sepait-pait apapun pel dimakan. Tadi dikasih dokternya, mau dikasih sirup aja ya. Yang lucunya gini si Tasya ini. Kalau pel dokter kurang mantap. Kalau sirup dokter kurang mantap. Pel aja, itu yang cepat. Ketawa dokternya. Mak satu lagi mana? Ini udah dua, ini satu lagi. Ini adek biar gak muntah sama menceret lagi. Tunggu nak, biar mama aja enak ya. Tangan dulu kotor itu mau baru cuci tangan. Oke mak. Takutnya tadi malam itu dia makan martabak ya sahabat Bida, kurang masak susu kan ada juga itu durian campur susu ini itu mungkin kan. Dari malam kemarin kan mak. Kemarin. Buka mulut dulu. Duduk nggak boleh makan pel itu. Duduk tenang dia kalau makan pel. Dia harus tenang gitu, nggak boleh lasak-lasak, diam saja gitu. Nonton TV. Ngapain? Kemana? Ke ladang? Oh sekolah. Sana cepat masuknya. Salam abang. Buat. Ini rumah sekolah. Gibran. Udahnya masuknya tuh doh. Thank you.